Assalamualaikum gamers, gua Prabu dan di video kali ini seperti yang lo lihat gua lagi mainin game Fortnite. Game Fortnite ini adalah game battleground tapi sejenis kayak Minecraft gitu kan. Kayak open world gitu kan. Nah, game ini baru pertama kali gua mainin dan game ini game PC cuy. Kita langsung mainkan aja. Kalau misalnya kalian suka, gua bakal mainkan lagi. Mungkin kedepannya gua bakal mainkan lagi. Kalau misalnya kalian gak suka, gak bakal gua mainin lagi lah. Tapi ini baru pertama kali gue nyoba cuy. Ini baru pertama kalinya gue nyoba. Walaupun ini udah level 2 sekarang. Kenapa udah level 2? Karena yang pertama ngedownload yaitu adik gue cuy. Makanya sekarang udah level 2 gitu. Sekarang kita langsung mainkan aja. Kita mulai play. Ini tombol yang harus gue pencet pun gue kagak tahu tombol apa. Jadi kita lihat langsung aja. Kita coba langsung gitu. Kalau misalnya gua bisa, gua bakal lanjutin. Kalau misalnya gua gak bisa, recordnya bakal gua selesaiin aja. Gua bakal belajar dulu gitu kan. Dan kalau misalnya kalian suka gua mainin game ini, silahkan klik tombol like yang ada di bawah video ini cuy. Kalau misalnya kalian gak suka, silahkan tulis di kolom komentar gitu kan. Kenapa alasannya kalian gak suka gua mainin game ini. Gua tunggu ya. Gua tunggu like kalian atau gua tunggu komen dari kalian semua cuy. Oke, kita tunggu aja nyampe masuk ke pertandingan. Dan ini udah loading, mungkin udah mau masuk ke pertandingannya ya. Nah, dan kita udah memasuki pertandingan. Gua di sini dikasih apaan nih? Dikasih mampus lu. Tombol-tombolnya gua kagak tahu, cuman tahu WASD doang buat dan ada yang bawa pistol, bos. Apaan tuh? Bawa senapan angin, gua bacok lu. Bodo amat. Kita tunggu sampai masuk ke pertandingannya cuy. Di pertandingan pertama ini apakah gua bisa mengalahkan? Dan ada apa? Ah, entahlah, kita coba aja. Kita tunggu apakah gua bisa memenangkan pertandingannya. Kita tunggu, ini kok lama banget. Nah, kita udah memasuki apaan nih? Balon udara, oke, bis naik, balon udara siap, gue udah siap sekarang. Dan ini dibawa ke lautan, cara cek mapnya gimana ya? Mungkin tombol M kali ya, oh bener banget, tombol M buat ngecek mapnya, gue kasih tanda dulu di situ lah. Kita kasih tanda di situ, gue bakal turun di tanda aja, space 2 jam, berarti gue ntar loncatnya menggunakan space dan ini ada laut. Oh, bukan laut, itu danau. Ini kita melewati danau, cuy. Kalau misalnya kita turun di sini, ini artinya kita harus berenang dan orang ada yang terbang. Nah, beterbangan. Beterbangan turun. Oke lah, kita tunggu aja. Kita tunggu di sini dan ini game PC ya, bukan game Android. Kalau misalnya lo mainin, aduh gua dilempar, bos. Gua udah dilempar aja, bos. Aduh, gimana nih? Kita balik. Oh, ini udah lautan ternyata. Gua turun di sini aja. Jadi ini game PC ya. Kalau misalnya lo mainin game ini juga, silahkan di-add aja nama gua Prabu Lingga. Silahkan ditambahkan jadi teman aja ya. Kita turun di sini. Oke, dan pakai apaan lu terbang? Kocak sumpah. Ini kocak banget. Dan di rumah itu ada orang. Gua harus kemana? Ini gua ke rumah ini aja lah. Gua turun ke rumah ini aja. Kita turun cuy, kita mendarat di rumah ini aja. Kita cari, dan ini keren banget loh. Ini grafiknya keren banget kalau menurut gue. Dan ini settingannya pun belum gua atur-atur gitu. Kayak misal grafik dan lain-lain gitu. Belum gua setting secara maksimal, secara keren. Gua belum tahu gitu cara nyetingnya. Kita masuk dulu ke sini aja. Kita masuk, apakah ada harta yang bisa gua ambil di sini? Apa nih, ada peti mayat. Apa isinya? Kayu, oke mantap. Terus ada apa lagi di sini? Ada peti mayat juga. Kita pukul lagi. Gua dapat apaan? Entah. Ada orang? Ada orang kah? Nggak ada, bos. Kita coba masuk ke rumah kecil. Kita lihat di rumah kecil. Nah, ada orang. Au! Gua ada. Mati konyol, bos. Baru main udah mati konyol. Oke lah, sebuah permulaan yang buruk. Dan di sini gue suruh nonton yang main gitu kan. Gue nonton dulu sebentar lah. Gue nonton dulu, kita lihat orang ini mainnya kayak gimana gitu kan. Gue belum ngerti, orang ini udah dapat senjata aja. Dia dapat senjata dari mana nih? Kita lihat. Oh, ternyata dari peti kayak gitu ya. Dari peti kayak gitu dia dapat senjata. Jadi kita tunggu aja. Gue tunggu nih orang ini kayak gimana cara dia main gitu. Jadi biar gue ngerti cara permainannya, cara maininnya biar gue ngerti. Kita tunggu, nama dia Seven Mad. Oke, Seven Mad, thank you udah ngekill gue gitu kan. Kita tunggu sampai dia ketemu lawan lagi kayak gimana sih. Sambil kita lihat juga looting-lootingnya kayak gimana. Soalnya gue bener-bener ini gue buta banget.
ini gue baru pertama kali mainin, gue belum mainin banget gitu kan, dan ini nggak ada suaranya, orangnya cuma lompat-lompat doang, kagak ada suaranya. Setelah gue mati, gue nggak bisa. Oh, ada peti. Ternyata ngambil-ngambilnya dari tempat kayak gitu, cuy. Kita harus ngambil-ngambil dari peti yang disediain gitu kan. Kita harus ngambil-ngambil dari peti yang disediain. Ternyata rumahnya juga bisa dihancurin tuh kan. Rumahnya dihancurin sama dia. Di dalamnya ada senjata. Oke, dan ini ada peti, ada senjata lagi. Ternyata dapat senjatanya dari peti, cuy. Kita tunggu aja lah. Kita tunggu sampai dia ketemu lawan. Nah, dan dia masih keliling-keliling di sini. Baru sekarang ada suaranya. Kalau tadi nggak ada suaranya, entah kenapa. Bodo amat lah. Bodo amat, kita tunggu aja. Kita lihat si orang ini udah loncat-loncat, loncat tinggi. Dan di sini ada pistol. Oh, ternyata tadi rumah yang tadi kosong ya. Nggak ada senjatanya. Bukan gue yang nggak ngerti gitu. Kirain senjatanya harus ngebikin sendiri. Ternyata rumah yang tadi kagak ada senjatanya, cuy. Kalau rumah yang lain ada senjatanya, gue sial sih. Di pertandingan kali ini gue sial. Dan kayaknya sih, oh itu bikin apaan tuh dari kayu. Buat naik bikinnya dari kayu, dan gue kagak ngerti cara bikinnya. Ini beneran harus gue pelajari dulu nih. Ternyata ada buat bikin naik gitu. Nah kan kayak bikin kayu udah kan. Dan dia ngancurin atapnya. Bodo amat, lu ngerusak banget, lu kampret. Dia ngerusak banget, cuy. Dan ternyata ini bener-bener harus gue pelajari. Mungkin harus gue nonton dulu dari pro player yang ada di YouTube gitu kan. Gue harus nonton dulu pertandingan-pertandingan yang jago-jago yang ada di YouTube. Mungkin kedepannya bakalan gue nonton gitu. Jadi segitu aja lah buat video kali ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi di awal, buat kalian yang suka silahkan like. Gue kembali ke lobby aja dulu. Nah, jadi buat kalian yang suka silahkan klik tombol like gitu. Buat kalian yang gak suka silahkan tulis di kolom komentar kenapa kalian gak suka gue mainin game ini. Gue tunggu banget like dan komen dari kalian. Gue tunggu banget gitu. Gue tunggu banget pendapat kalian. Gue pengen tahu seperti apa sih pendapat yang bakal kalian lontarkan kalau misalnya gue mainin game ini, cuy. Oke, gue tunggu banget ya. Jadi sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like kalau kalian suka. Jangan lupa like juga kalau kalian tidak suka. Bantu gua share ke teman-teman atau ke media sosial kalian kalau menurut kalian video ini menarik. Dan yang terakhir, buat yang belum subscribe, di bawah video ini ada tulisan langganan atau subscribe, atau di dalam video ini juga ada logo channel gua bulat. Klik di sana terus klik langganan atau subscribe untuk mengetahui update-update video gua selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gua Prabu.